Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu armada terbaru, yakni armada STC Delila dengan bodi Jetbus 3 SHD dengan mesin Scania K410IB. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, untuk keterangan liverynya serta modnya, ini adalah mod dari Pak Farid Madiawan dan Mas Angga Saputro. Untuk statusnya ini adalah free, dan untuk liverynya ini dari LB Speed ya. Jika kalian berminat dengan mod serta liverynya, silakan cek link yang ada di deskripsi. Untuk penampakan mod serta liverynya seperti ini. Ini keren sekali untuk mod serta liverynya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita review untuk liverynya ini. Kita review mulai dari yang bagian depan ya. Untuk bagian depan di sini ada tulisan Jetbus 3 Plus SHD. Lalu di bawahnya itu ada tulisan julukan dari armada ini ya, yakni Delila. Kalau yang merah itu Samoa, kalau Delila ini berwarna kuning ya. Lalu di topinya itu ada tulisan Totok Tatak Tutup. Dan di sini sudah dilengkapi dengan strobo tumbuk ya, yang bisa menyala dengan keren. Lalu tak lupa untuk stiker dari angkutan mudik. Dan di sini ada tulisan Sudiro Tunggajaya, sama di bawahnya itu ada logo dari STJ. Ini liverynya agak blur karena saya belum memasang yang HD ya. Atau ini saya pasang langsung dari game businya ya, jadi liverynya agak blur. Tapi kalau livery aslinya itu HD ya. Dan untuk pemasangan livery HD itu bisa melalui file manager ya, untuk pemasangan livery HD dari busit ini. Dan di sini yang saya suka adalah ini dari lampunya ya. Ini lampunya keren sekali, terlihat manis ya, simple dan minimalis. Perpaduan dari warna putih dan kuning. Dan untuk kepetnya ini menggunakan Scania. Lalu kita review untuk sampingnya. Untuk sampingnya kanan dan kiri kurang lebih sama ya. Kita langsung aja kita review. Untuk bagian depan di sini ada tulisan WiFi. Lalu di bawahnya selendang gebrak itu ada tulisan Sudiro Tunggajaya. Lalu di belakangnya selendang gebrak itu juga ada tulisan Agam Tunggajaya Group. Dan di tengahnya itu ada Premium Bus. Lalu di sampingnya ada Pesona Indonesia sama logo fasilitas di bawahnya. Lalu di belakangnya sendiri itu ada logo dari Scania-nya. Dan di depannya logo Scania ini ada stiker ya, stiker dari STJ ini. Lalu untuk di bagian belakangnya ada stiker selawat, sama strobonya ini keren sekali ya untuk strobonya. Apalagi kombinasi tiga warna, merah, kuning, sama hijau ya. Ini ada aksen seperti warna hijau. Dan di bawahnya lagi ada tulisan Sudiro Tunggajaya sama Agam Tunggajaya Group ya. Dan untuk plat nomornya LB Speed, sama ini kepetnya tulisannya Scania. Dan kita cek untuk bagian interior. Untuk bagian interior seperti ini ya, keren sekali. Dan bagi kalian yang berminat dengan livery serta modnya, linknya ada di deskripsi ya.
Oh ya, yang nggak kalah keren adalah bagian ban ya. Ini bannya keren sekali, seperti aslinya ya. Ini warnanya sedikit keabu-abuan. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Febri Septian Channel. Salam Busit Money.